Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Disiarkan secara tidak langsung dari pojokan jalur keluar Terminal Purabaya Murase atau depan shelter keberangkatan hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023 ini pukul 4 tepat. Diawali Eka Cepat Surabaya Banjarnegara. Oke, simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Ini pukul 4 lebih 1 menit, ada Manggala Patas ya, Surabaya Malang. Body Scorpion King, sasis Golden Dragon ini. Malang. Pukul 4 lebih 2 menit, Sudiro Tunggajaya. STC Viola, AC tarif biasa atau ekonomi. Menaikkan penumpang Surabaya Maos Pati Magetan via tol ya teman-teman, ini via tol Madiun. Wow, penumpangnya sudah full ya teman-teman. Wow, masih banyak, ada bangku kosong ternyata, penumpangnya ramai. Langsung Damri tujuan Bandara Juanda. Pukul 4 lebih 3 menit dari parkiran belakang Mstrans Surabaya Denpasar The Royal Sultan. Wow, numpangnya ramai teman-teman. Susul langsung ada Ponorogo Indah Patas Benhar Surabaya Ponorogo. Penumpangnya hampir penuh ini. Pukul 4 lebih 4 menit Bagong Jos Galek. AC tarif menaikkan 2 penumpang, AC tarif biasa ya Surabaya Trenggalek via tol. Sabang dari Crew, wow, sudah full. Kandang macan pun sudah terisi. Pukul 4 lebih 6 menit dari parkiran belakang Pala Kencana User. Malang Surabaya Bandung. Body Zeppelin ini teman-teman. Usul Titian Mas Sangkara full paket ini. Kita lihat ini full paket lah. Nah, di belakangnya ada Damri tujuan Mangkudi atau Karanglo Body Legacy SR1 ekonomi ya atau AC tarif biasa. Pukul 4 lebih 6 menit ada Jaya Utama Surabaya Semarang via Tuban ekonomi. Di belakangnya ada Restu Agung dua bus ekonomi non AC ini. Belakangnya ada Kasmila Sejahtera, ini patah Surabaya Jember. Penumpangnya lumayan ini, Restu Agung. Pala Kencana masih menaikkan penumpang. Pintu tengah. Pukul 4 lebih 9 menit ada Bako Medium Non Ekonomi Surabaya Parim Blitar.
Kediri. Moyong-moyong ini. Pukul 4 lebih 9 menit, Jaya Utama Indo Patas Executive Plus Surabaya Tuban Semarang, di belakang ada Sugeng Rayu. Ini Patas armada terbaru SHD Legacy SR3X HD Prime, luar biasa keren sekali ini. Hino RM2 80 Euro 4, penumpangnya kita lihat terpantau ramai penumpangnya, luar biasa ini. Dan langsung Sugeng Rayu, Surabaya Solo Semarang 7507 Toreto 07. Menaikkan penumpang teman-teman. Di belakangnya Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Juga menaikkan penumpang, sudah full penumpangnya. Empat 11 menit, Kalisari Patas Surabaya Malang. Wow, penumpangnya hampir penuh. Pukul 4 lebih 13 menit, Resto Panda Option. Ada tulisannya tol panjang. Wow, ternyata Surabaya Magetan Patas ya. Saya kira Ponorogo, ternyata Patas Magetan. Kita lihat ya teman-teman. Oh, sudah full. Kursi kru-nya sudah terisi, artinya sudah full ya. Pukul 4 lebih 14 menit Harapan Jaya, angin malam AC tarif biasa Surabaya Tulungagung via tol. Oh, dirombakan. Penumpangnya full ya teman-teman. Belakangnya tentrem kacong temor Surabaya Malang via arteri. Via arteri penumpangnya rep. Menaikkan penumpang ini. Pukul 4 lebih 16 menit Sugeng Rayu 7091 Ngintili Surabaya Solo Jogja. Dan ada wow, Harapan Jaya double deck ya, Surabaya Jakarta. Menaikkan penumpang, berangkat lagi Harapan Jaya. Pukul 4.19 menit Harapan Jaya. Larangan Insaf ini pulang ke garasi ya teman-teman. Pukul 4 lebih 19 menit ada Restu pada Patas Surabaya Ponorogo. Banyak ramai ya teman-teman. Sultan Term, Surabaya Malang via tol Karanglo. Orang banyak juga, lumayan ramai. Pukul 4 lebih 20 menit, dua bus Havana Patas Surabaya Malang Kapten Amerika. Dan ada Sugeng Rayu Surabaya Purwokerto, Sukranya via tol ini. Kita lihat via tol penumpangnya full ya.
dan penumpangnya juga terpantau ramai Havana. Pukul 4:21 menit Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung, di belakangnya ada Anggun Krida. Penumpangnya full, penumpangnya hampir penuh ya. Mesti kursi belakang masih banyak yang kosong. Dan ini Anggun Krida Surabaya Bondowoso. Bakong Surabaya Parimbitar ya, non ekonomi. Sudah full penumpangnya, kita lihat. Belakang ada laju panas. Sudah ada yang berdiri. Laju batas Surabaya Jember dan ada bakong AC tarif biasa Surabaya Trenggalek Sultan. Sudah full penumpangnya. Ada yang berdiri ya. Dan ada laju batas Surabaya Jember. Belakangnya akan cepat. Akan cepat ini. Pulang ke garasi akan cepat ya. Pukul 4:25 menit ada Akas Green Surabaya Madura sitar biasa. Belakang ada Sumber Selamat, Surabaya Solo Jogja. Dapat paket ya, ada Mira. Miranya, ini kayaknya pulang garas ya, kosongan. Pukul 4:25 menit, Eka cepat. Surabaya Solo Jogja Cilacap. Pukul 4:26 menit Jaya Utama Indo AC tarif biasa Surabaya Tuban Semarang X Jogo Mac Festive. Oh, kita lihat penumpangnya hampir penuh, kurang sedikit saja, hanya kursi belakang tinggal beberapa kursi saja yang kosong. Pukul 4:27 menit ada Malinda AC tarif biasa ya Surabaya Malang via tol Karanglo. Ada Basuri ini. Saya lihat bus apa ya belakangan ini. Pukul 4:29 menit Harapan Jaya AC tarif biasa Surabaya Trenggalek teman-teman. Kita lihat penumpangnya juga sudah full. Pukul 4:30 menit atau setengah 5 tepat ada Sabar Indah
Belakangnya ada Sugeng Rahayu. Ada Havana teman-teman ya, patah Surabaya Malang. Naikkan penumpang Havana. Belakangnya ada Sugeng Rahayu. Surabaya Jogja Bandung. Pukul 4:33. Oh, ini armada terbarunya Dali Prima teman-teman ya. Ini juga 2 PP body Discovery SR3 Surabaya Bojonegoro. Jam kedua ya, jam sore. Dan ini adalah sebagai penutup video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama saya maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.